Tapi melihat pertandingan tadi gimana sih Pak De, maksudnya apa yang seru gitu atau pas ya, lagi bagian apa? Untungnya 4 ronde untungnya. 4 ronde atau 3 ronde? 4 ronde. Untungnya 4 ronde. Kalau 5 ronde mungkin bisa berbahaya buat keduanya. Pasti ada salah satu yang knockout. Ada sempat deg-degan ya waktu LD mungkin dipukul gitu atau seperti apa? Enggak, itu saya enggak ada deg-degan. Saya tahu L. Ya terjatuh kan bukan karena dipukul. Pade tadi kan ronde 1 sama kedua kan L diserang mulu. Biasa kan? Biasa itu L biasa. Biasa ronde 1 ronde 2 dia begitu biasa. Kalau terakhir selalu dia menang. Tadi kalau terusin lagi bisa TKO, TKO bisa. Itu pasti Pade ngomong ke L atau gimana ya? Sengaja tapi Pade bilang ke L biar kenapa? Kumpulin tenaga dia ronde 3-4. Ya, tapi sebenarnya tadi L agak emosi, harusnya ronde pertama harusnya gak usah terlalu keras, tadi ronde pertama udah keras. Ada hadiah apa deh? Ada yang bisikin L, apa yang? Hah? Jadi kalau gak salah di ronde ketiga bisikin L mas lagi sih. Bisikin? Iya. Rahasia. Tapi ada mau ngasih hadiah gak Pak De, L menang? Gak ada. Pak De tadi di belakang ring sempet kayak nunjuk-nunjuk gitu Pak De. Hah? Ya, ketang kayak gitu. Ketang. Bawa gitu, bawa. Ya ngasih ini aja, ngasih energi aja, ngasih energi. Oke. Okay. Ini bisa jadi awal mula buat Al sama Dul ikut. Wah. Kalau misalnya nanti ditantangin rematch gimana, Bade? Selaku orang tua. Gantung L. Tidaknya L, Al juga sempat ditantang nih. Hah? Tidak hanya El, Al juga sempat ditantang. Tantang siapa? Sama Jeffrey. Nggak tahu. Pade, tapi melihat tadi pertandingan dan juga melihat wasit, fair bagi Pade dan semua. Fair lah, fair. Meskipun menang tipis ya, tapi fair. Menang tipis, fair bagi Pade. Fair. Melihat acara ini overall, Raffi ngadain ini gimana, Pade? Bagus. Semuanya. Sampai lahir petinju-petinju baru di Indonesia. Oh. Jangan dari kalangan artis. Menurut tadi ini kemenangan ini ya El memang kuat dari kecil. El memang kuat. Meskipun dia bukan olahragawan ya, tapi dia memang kuat. Apalagi kalau menjadi olahragawan, memang dia kuat kayak kebo. Badannya kan juga gede, lihat aja kakinya, tangannya kan gede semua. Oke. Udah ya. Makasih Pak De.